Jadi jangan pacaran heula, ieu mah kalau pak anak kan bobo-bohan bae dikawin henteu anak batur. Bener tante. Oh, ieu mah pacaran bae bobo-bohan bae geus beak anak batur tinggalkeun. Aya nu kitu aya. Mana jelemana? Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam rangka pada malam hari ini pun Habib mengingatkan khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita kaum muslimin wal muslimat, yuk mari kita tingkatkan kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya salawat dan salam pun mari sama-sama kita curah dan limpahkan kepada siapa? Kepada Nabi yang besar, yang memiliki nama yang besar, yang telah dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang telah menorehkan tinta sejarah yang amat besar. Siapa gerangan? Tiada lain, tiada bukan, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya yang tercinta, kepada para sahabat yang tercinta, tabi'in tabi'at, para salafun salih, para alimin ulama selaku pewaris ilmunya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah akan terus mengerjakan dan menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, berbicara tentang pernikahan, yang namanya pernikahan atau perkawinan, bahwasannya yang harus kita ketahui yang pertama, an-nikah sunnatul anbiya, nikah itu adalah sunnahnya para nabi, termasuk sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, syiarul aulia, dijadikan syiar oleh para aulia Allah, dijadikan syiar oleh para salafun salih, orang-orang yang soleh. Untuk apa? Untuk menjadi junnatul azkiya, untuk menjadi benteng yang kokoh bagi para azkiya. Sudah, nah, ini nih, jadi saya bahasnya tiga ini aja dulu. Oke, begitu bahas tiga ini. Yang mana yang pertama adalah sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi nih, yang namanya pernikahan. Ya, jadi jangan anggap sepele yang namanya pernikahan saudara. Kawasannya Nabi dengan tegas menyampaikan an-nikahu sunnati fa maragiba sunnati fa laisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang tidak mau menegakkan ini aku punya sunnah, tidak mau menjalani ini aku punya sunnah, tidak mau menegakkan atau mengerjakan ini aku punya sunnah, yang dimaksud adalah sunnah nikah. Saudara, apa Nabi kasih peringatan sama kita? Apa peringatan dari Nabi? Yaitu falaisa minni, dia bukan golongan dari aku punya umat. Subhanallah. Jadi saking ini yang namanya pernikahan ini, syariat nikah ini saking sakralnya, saking pentingnya saudara dalam agama, yang namanya syariat nikah saudara. Jadi jangan anggap sepele yang namanya pernikahan saudara. Ya begitu. Ini kadang-kadang banyak yang anggap sepele masalah pernikahan saudara. Ya begitu. Dan yang kedua, menjadikan syiarul aulia, jadikan syiar oleh para orang-orang soleh. Untuk apa Habib? Untuk menjadi junnatul azkiya, untuk menjadi benteng yang kokoh bagi para azkiya saudara. Dari apa? Dari kemaksiatan, dari hal-hal yang bisa merajukan kita ke dalam kubangan kemaksiatan, ibadallah. Jadi luar biasanya dalam agama Islam, ibadallah, pernikahan itu sangat penting. Jangan anggap sepele yang namanya pernikahan.
pernikahan saudara. Ya begitu. Jadi kalau kita sudah siap untuk menikah, segera menikah. Jadi jangan pacaran heula, ieu mah kelobaan kan bobogohan bae dikawin teu anak batur. Bener teu henteu? Oh, ieu mah pacaran bae bobogohan bae, geus peak anak batur tinggal teu. Aya nu kitu aya. Mana jelemana? Masya Allah. Masya Allah, awas ape, awas hati-hati. Ayana loba paham-paham atau orang-orang yang memiliki pemahaman orientalis. Nyahon teh si orientalis. Orientalis itu adalah orang-orang kafir. Dia belajar Islam, tapi bukan untuk masuk Islam, saudara. Tapi bukan untuk mencari keagungan Islam. Justru sebaliknya, orang-orang tersebut mencari selah untuk menjatuhkan dan melemahkan Islam, saudara. Nah, ini nih yang bahaya. Ini berapa lama, berapa tahun yang lalu Habib pernah kedatangan orang-orang semacam itu. Mereka coba-coba bandingkan antara pernikahan dan perzinahan, saudara. Kurang ajar ya jelmaan dia. Nyana bandingkan pernikahan dengan perzinahan. Ya tanya Habib, nikah sama jina itu kan sama, Habib, tujuannya untuk menyalurkan sahwah. Ya begitu. Saya jawab, iya, tapi antum enggak bisa bandingkan namanya pernikahan dengan perzinahan. Saya bilang, udah enggak adil itu dalam perbandingannya pun sudah tidak adil antara yang baik dengan yang buruk, saudara. Begitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita, saudara, ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita sebagai manusia, Allah maha tahu, Pak. Allah maha tahu dengan apa yang dibutuhkan oleh kita selaku manusia. Karena Allah yang menciptakan kita, saudara. Di dalam diri manusia, itu ada yang namanya syahwat. Dan syahwat itu harus disalurkan, saudara. Nah, makanya Allah berikan syariat nikah untuk menyalurkan kita punya syahwat di jalan yang baik, di jalan yang halal, di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Emang ada jalan yang gak baik, Habib, untuk menyalurkan syahwat? Ada. Emang ada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah? Emang ada jalan yang mengundang bencana dari Allah kalau kita menyalurkan syahwat dengan jalan yang salah? Ada, saudara. Apa itu, Habib? Yang namanya perzinahan, saudara. Masya Allah, kadek pak ayana mah luar biasa. Kalau kita bicara perzinahan, ayana merajalela di mana-mana. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ngus perzinahan, maksiat, tetek bengek segala macam. Loba ayana mah, tadi kampung, tadi kota. Betul apa tidak? Ayo nak di mana-mana kelompok anak maksiat. Ayo nak ngebanding-bandingkan gitu, dijawab. Gak bisa, saya bilang antara perzinahan dibandingkan dengan pernikahan. Ya, walaupun tujuannya sama ibadah Allah, tujuannya untuk menyalurkan syahwat, tapi sangat prinsip perbedaannya. Kalau pernikahan itu adalah jalan yang diberkahi sama Allah, pernikahan adalah jalan yang diberikan rahmat oleh Allah, pernikahan adalah jalan yang diridhoi oleh Allah, sedangkan yang namanya perzinahan adalah jalan yang mengundang bencana dari Allah. Jalan yang kotor, jalan yang jorok, jalan yang mengandung penyakit, itulah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Akhirnya dia diam. Oh, berbelit-belit. Dia orang kafir. Dia orang kafir. Dia coba-coba lempar pertanyaan mancing-mancing kita. Tapi mereka pakai pertanyaan ilmiah, kita jawab dengan apa? Dengan jawaban ilmiah. Tapi rasanya lamun dia orang tanjakan obek digebukan begitu. Nah, maka daripada itu singkat aja, saudara. Berkenaan dengan pernikahan ini, Habib tidak ingin banyak kata dengan pernikahan, karena insya Allah udah baik yang tahu apa itu syariat nikah dan segala macamnya. Habib ingin menegaskan tadi, saudara, jauh, sangat jauh perbedaan antara pernikahan dengan
perzinahan. Sebab kenapa Habib sampaikan ini ngeri, Pak? Akhirnya loba pemuda-pemudi orang diasupkan doktrin, dimasukkan, dicuci otaknya dengan pemahaman-pemahaman yang demikian. Jadi buat anak-anak muda, jangan sampai antum semua terkena paham-paham yang semacam ini, saudara. Hati-hati, jangan sampai. Sangat-sangat bedanya prinsip, saudara. Prinsip perbedaannya luar biasa jauhnya antara pernikahan dengan perzinahan. Yang namanya nikah harus tahu namanya, atau harus sah, atau harus komplit yang namanya rukun nikah. Rukun nikah yang seberapa? Rukun nikah ya 5. Nah, sedangkan perzinahan enggak pakai namanya rukun. Betul apa tidak? Itu jelas ada rukun yang harus kita jalani, ada ijab kabulnya, segala macam 5 syarat ibadah Allah kalau mau nikah itu. Nah, sedangkan perzinahan kita pakai rukun. Betul apa tidak? Enggak pakai rukun, beda jauh prinsip perbedaannya, saudara. Contoh baik, iya mah contoh, nyaho kotok. Kotok, nyaho kotok. Kalau kata orang tanya kan, nah? Ayam tak kotok? Ayam kotok. Hah? Kotok jeng kotok kawin. Ayah walinan dek? Ayah dek. Pernah kebesan bapak ke kotok? Awal. Kotok jempol kawin nikah, awas terpakai rukun. Embe nyaho embe terus ya ceng, hui embe ke domba didir, kambing embe kawin, entah ayah wali nanda, ayah ijab kabul nanda. Naun bedana orang yang berzinah, saudara. Kalau mereka melakukan perzinahan, berarti mereka lebih bejat daripada binatang, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Allah sudah kasih nikmat, Allah sudah cantumkan nih syariat tiga begini, A, B, C, D. Luar biasa. Tapi masih melakukan perzinahan untuk menyalurkan syahwat, berarti ini orang akhlaknya lebih bejat dari binatang. Lebih bejat dari ya hombe, kambing. Ya ho kambing, embe. Entar saudara, makan awas jauhi yang namanya perzinahan saudara. Ya begitu. Nah, ayo napa jalan utama orang-orang yang mereka terjerumus ke dalam perzinahan, iya nu bahaya. Ayana nges lumrah di kampung atau di rumah-rumah kita. Naon eta Habib? Anu pertama adalah pacaran. Ulangap sampai ya pacaran. Pacaran adalah gerbang pertama setan mengajak kita untuk terjerumus ke dalam perzinahan. Awas. Besok pacaran ayah. Awas. Wasulah baca. Ajaran etak gerbang pertama setan mengajak kita untuk terjerumus ke dalam perzinahan, saudara. Ah, masa iya, Bib? Enggak, buktikan baik, jangan ya, pernah muda. Betul, tante. Oh, nunggal anak pacaran namun tercekal tangan. Ayo, awal mula dicekal tangan hela. Mas tercekal tangan naon. Ya alhamdulillah, masya Allah. Anu doang tadi Habib rek datang ngeliat eta di tempat gelap, didinya air tercekelan tangan. Nah, didinya ya, anu gelap, anu tercekelan tangan, cek manehna neng. Aduh, pengen ngungkapin perasaan udah lah. Tapi mau ngungkapinnya gimana? Ya rasanya, masya Allah. Tapi nggak apa-apalah. Makanya mohon maaf kalau dibawa ke tempat gelap. Karena saat pengennya hanya kita berdua malam hari ini.
mulai dipegang tangan anak HWW. Terus dipegang tangan anak, terus diungkapkan neng bahwasannya Aate cinta sayang. Maukah neng menikah dengan Aak suatu saat nanti? Ayo aduh gitu. Meta HWW terus gitu mah. Jangan neng keseruan. Ngesaya, ngesita, ngesila, tapi nunggu angan nembak, nembak baik. Akhirnya malam ini Aa mengungkapkan yang neng terima ungkapan cinta Aa. Ayak nu gitu. Tadi di pojok-pojok dirinya, Gusti ya Allah nu agung. Nges dicekel tangan nanti, mulai cekel tangan, mulai naik ke luhur tangan. Terus mulai di bahu, dicekel, dipegang pipinya Allah neng, walaupun di malam gelap di sini, tapi rembulan terangnya kalah dengan sinar yang ada di wajah neng. Oh, bisa baiklah laki mah. Terus mulai dipegang pipinya, dirus-rus, bo. Abis ngelus pipi, nge selanjutnya disensor. Terus makin dahain terangkan. Awas ya anak muda, kadek, ulah baca. Pacaran, ya begitu. Pacaran eta justru neng nyilakakeun urang. Pacaran rek naon ngaranna rek mengu apa? Rek ngasupkeun urang karena yang namanya perzinahan. Makanya hati-hati. Kalau ente lelaki gentle suka dengan wanita, datengin bapaknya, minta ke bapaknya. Nah, karena lelaki gentle gitu. Dia mau maningan di belakang doang ngajak pacaran, les bayang anak batur tinggalkan. Nah, semangat anak ada pak, namun aku ke anak perawan jaga, udah dibere pacar, pacaran mual endah, ayo nama. Masya Allah pacaran tenges kok lumrah di kampung-kampung. Anak kurang dibawa kuda laki lain encang sah ke ngeus teuing bae kolot cicing bae ayeuh nu bahaya. Hati-hati berarti bapak sudah melepas anak bapak untuk menarik bapak nanti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yeuh kade hati-hati. Anu biasa anu doangna biasa-biasa bae. Anu doangna sepele tapi ini sangat-sangat luar biasa. Hati-hati dengan yang namanya pacaran. Oke, saya mau tanya, jawab yang ngobak. Ya, khususnya anak-anak muda, jawab yang ngobak, siap tinggalin pacaran. Orang kompak, siap tinggalin pacaran. Siap jauhi pacaran. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk pacaran, mudah-mudahan putus seperti ayat. Amin. Ya Rabbal. Di mana ibu-ibu? HS, kalau HS pak, hati-hati kalau nyari mantu, tanya dulu bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya, bagaimana agamanya, bagaimana ibadahnya. Tak eta anu pertama, ku urang tegaskan ke calon-calon mantu urang. Ulah iya mah ditanya Arisya gawe di mana? Bu gawe di Cinglu. Kamu tercinggu di mana? Hah? Gawe di mana? Gaji sia seberapa? Anu ditanya gawe heula lain salat heula. Bener tante? Bener tante? Iya anu ditanya gawe heula. Arisya gawe di mana, Ceng? Oh, gaji sia seberapa? Wari abdi mah gawena di bandara, Pak. Masyaallah di bandara. Pikirannya ieu bapana geus teh. Buat deh, iya mah gajinya di bandara. Gaji seberapa? Terbiasa UMR. UMR, jelas. Encan sampingan. Oh, mau lamun lembur mah. Enggak dia mah. Enggak sedado, niat ke dia, datang ke dia, rek ngelamar anak bapak ke dia. Iraha waktuna. Ya insya Allah si bulan harap. Enggak seminggu harap, ya, bawa ke dia. Oh, aku pikiran enggak seduit dia. Untuk dan pulau harap, waktu kaget. Oh, dia mah penggalakannya anak. Akhirnya masya Allah, selidik punya selidik, orang gawe di bandara teh jadi tukang sapu. Opsi ada.
pikiran duit tae. Makanan duit tanya mah ibadah heula, salatna heula, tanya kumaha calon mantu urang. Baca Qur'anna kumaha? Masya Allah, lamun hayang sakinah mawaddah rumah tangga anak-anak urang, urang ge kudu ngalahkeun kana jodoh apa kana calonna teh dalam agama. Agamana heula tanya. Ulah dunia, dunianna. Lamun agama anda bagus, insya Allah dunia mah bakalan ngikut kak. Yakin insya Allah dunia bakal ngikut. Ulah sieun anak urang ke hidupna susah. Ulah Allah geus boga atur. Allah nu ngatur, Allah nu memberikan rezeki, Allah geus catat eta kabeh. Untuk bagaimana garis kehidupan anak-anak kita dengan keluarganya. Yang penting tetap kita ikhtiar mencarikan anak apa anak menantu yang baik untuk anak-anak kita. Yang pertama apa yang ditanya? Agama. Agamanya baru nanti yang terakhir dunianya. Jadi ulah dunia heula ieu mah sok kebalik. Sok kebalikna kitu. Dunia heula agama di masa bodoh, masa bodoh keutah. Ieu santri lain ya? Santri lain? Hah? Ngaji terus ya? Santri, tah mendingan kayak kena santri, Pak. Nges jelas ilmu nak. Oh, atuh ngajina luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mah kadang-kadang soknya pelekin kena santri, ayah santri rek ramar anak kurang nges dicenekin. Santri suram masa depan. Nah. Duh, ulah ngomong gitu. Bahaya ngomong gitu ya. Ulah. Ulah sok nyempelekeun kana santri. Masya Allah, justru iya generasi-generasi yang akan datang yang akan mempertahankan agama dan negara, saudara. Gitu. Ulah macam-macam ke santri. Dia mah santri suram masa depannya cek saha. Laju anu sekolah bae masa depannya cerah gitu. Henteu ngejamin, Pak. Henteu ngejamin. Ayeuna ayo sok orang itu. Sekolah SD seberapa tahun? Berapa tahun? Genep tahun. Terus naon sekolah naon tak? SMP. SMP seberapa tahun? Tilu tahun. Tambah tilu seberapa? Genep tambah tilu seberapa ceng? Sembilan. Lain sepuluh. Sembilan. Terus naon di? SMA. SMA seberapa tahun? Tilu. Nggak seberapa tahun tak? 12 tahun. Laju ditambah encan kuliah. Wah, kuliah S1 berapa tahun? 4. Hah? Aya nu jawab hiji, nu jawab 4. Geus pokona sampai SMA bae lah. Encan SS encan ya. Karek SMP geus berapa tahun? Geus 13 tahun. Eta urang pendidikan 13 tahun. Hayang menang naon? Hayang menang ijazah. Lamun geus boga ijazah rek naon ceng? Atuh rek gawe. Rek gawe di mana? Atuh rek gawe atuh di perusahaan, di pabrik-pabrik. Oh. 13 tahun pendidikan anu diuber ku ijazah. Geus menang ijazah SMA agar bisa melamar kerja. Melamar kerja na geus sia nyogok kene bae. Ayo. 13 tahun sia pendidikan begitu ngelamar kerja nyogok kene bae. Terus sialan eta. Bener tante loba anu kitu ayo nah ditambah corona siang anu gawe ge dipecat-pecatkeun makna mendingan jadi santri jadi kiai rek corona rek naon bae ge atuh lintuh bae tah berkana santri anu gawe mah diop-opan gara-gara corona tapi alhamdulillah santri mah besok aya nu meninggal ye wah ye nyolatkeun cenah wah cair aing tah tuh 7 hari geus ieu mah 7 poe dahana berkah. Nah, makana santri mah berkah ulah macam-macam ke santri insyaallah lamun urang boga agama dunia akan ngikutin kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Nah, pertama makanya Habib minta untuk stop pacaran jauhi maksiat. Yang ketiga kalau kita cari mantu harus tanya dulu yang pertama ibadah
yang dipertanyakan yang pertama adalah agama, agamanya, baru nanti yang terakhir baru dunia, dunianya. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ulah ceng udah sian jadi santri, masya Allah. Ayana ngeri pak. Enggak perzinahan di mana-mana, ditambah minuman keras tumpah di mana-mana, maksiat di mana-mana, perjudian merajalela, tereh kiamat ya. Bener tanda. Habib mau tanya, maksiat banyak apa sedikit sekarang? Maksiat banyak apa sedikit? Betul? Betul? Minuman keras ada apa tidak? Perjudian ada apa tidak? Betul? Perzinahan ada apa tidak? Betul? Nung adu kotok ayah kene. Ayah nung adu kotok. Nung adu layangan. Burung ayah burung. Ya Allah Gusti nu kagung ieu tere kiamat Pak si Eling kabehan. Betul apa tidak? Bangkana awas hati-hati ditambah minuman keras di mana-mana masya Allah. Eta si Kusnadi mabok. Gus mabok. Masya Allah. Lain dan Kusnadi orang dia lain. Rek naon mabok pakai mabok segala Gusti. Rek ngegaya dong orang barat. Atau orang barat mau orang kafir mah pantes nyana mah daharna ge pizza. Nondi hamburger. Hotdog. Nondi hotdog. Nah. Begitu mabok nyana mah utah nu keluar pizza. Anu keluar hamburger. Nah dia arisia kus-kus. Masya Allah dahar ku tempe orek. Uje hengkol. Begitu mabok utak nu keluar busro. Jengkol. Nu keluar tempe orek. Pantas-pantas amas ngas mangkana. Ayo anak muda mangkana. Urang anu masih mabok hijrah. Tinggalin mabok-mabokan. Gak baik, gak ada gunanya. Betul apa tidak? Sudah gak zaman nyekek botol. Oh gawe siap botol cekek-cekek. Betul? Makanya tinggalin kemaksiatan, kita kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Betul. Habib mau tanya semua, yang namanya syariat pernikahan ini bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Betul? Siap tegakkan syariat nikah? Siap jalanin syariat nikah? Betul? Takbir. Tinggalin pacaran, lebih baik langsung ke pernikahan. Aduh bib aya na mah nikah kudu modal-modal gede. Tah, makana pemuda loba ayeuna, awas kadé. Ayeuna loba di urang teh mendingan apa mentingin hajatan daripada nikahna. Akhirna anak urang geus tadina ieu lalaki jeung awewe geus saling suka, geus nahan cinta. Si lalaki rek nikahkeun anak urang pak boga modal seeutik, urang na hayang hajatan nu gede. Akhirnya tertunda pernikahan. Nges ceng siap ke dituh lah. Nengan duit lah siap. Duit siap masih kurang. Nges kalaupun nges loba ke dia, urang sekalian pernikahan langsung hajatan. Nah, nikahnya tertunda. Sedangkan ya anak saling suka. Akhirnya nu aya bunting dulu. Nah, aya bunting dulu lah. Makanya penting ke nikah lah. Nges nikah ke anak hajatan boga milik. Itu itu menang hajatan. Hajatan silakan, tapi pernikahan harus didahulukan. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Alhamdulillah, karena udah jam 10:30, cukup Habib sampai sini ya. Karena masih mau acara ke Cikupa. Sebelum kita tutup, mari kita baca salawat. Siap baca salawat? Siap baca salawat? Ayo keluarin suaranya, kita salawat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul sama Allah. Yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Berkah salawat, mudah-mudahan coronanya minggat. Berkah salawat, segala macam wabah penyakit Allah angkat. Berkah salawat, mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan dari segala penyakit dan wabah.
Amin ya Rabbal Alamin. Ayo bareng-bareng kita baca salawat. Salatullah Salamullah Ala Taha. Ayo keluarin suaranya. Kurang dan lebih Habib mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, termasuk khususnya kepada keluarga besar Bapak Zarwinta, karena Habib tidak bisa lama di sini karena harus langsung menuju Carewet Cikupa. Insya Allah lain waktu, dalam waktu yang lain, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dalam tempat yang baik dan dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin Habib bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.